Om Jaduk, ekspektasi tahun ini gimana nih, Om? Ini akan bakal menarik beberapa pengisi acara yang menurut saya unik. Saya sebut salah satunya di Project Ring of Fire ada Deddy Kempot, mantap. The Godfather of Broken Heart. Dan kemarin waktu kita latihan di Jogja, latihan terakhir, teman-teman media juga datang dan mereka melihat dari apa yang kita kerjakan latihan, mantap. Memang sangat berbeda dari aransemennya. Dan Deddy Kempot sendiri juga kaget-kaget dan kayaknya pasti akan bisa lebih gila lah. Mantap. Deddy Kempot, the father of broken heart, and this is the father of broken home. So everybody, let's join us, sing and dancing, everybody. Miss you much. Everybody, let's go. Come on. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Sarah. Palsu, yang ora ketemu, kangen kuwi semu, yang raro awakmu.
sadis mung arai nangis lebutino atine kaya keiris-iris kangen kuwi mentok marai ati goblok lebutino bener-bener apa kamu no kangen-kangen awakku lagi kangen nene lagi kangen aku banjur ambeyen hey kangen-kangen 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 hey kangen-kangen perjuangkan untuk bisa datang ke sini karena ini pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Cangkeme oleh ngomong procok mangane isih telo nek ngising sing dodok sing berak jadi bukan berak kemudian pakai tisu masih pakai air gitu loh. Jadi kita diingatkan itu produk kebudayaan, jangan dikira kita ngomong jorok, kita ngomong aspek dari ngomong kita masuk toilet aja udah berbeda. Kenapa ada toilet jorok sama toilet duduk itu orang nggak tahu banyak. Sebenarnya persoalan masalah dari kuliner. Kuliner kita itu karena santan, maka keluarnya harus dia dengan cokok. Kalau yang di luar Indonesia, di era Eropa, makanannya bukan karena santan. Jadi makanannya udah langsung keluar dari enaknya. Seperti halnya, ibaratnya kayak tadi yang saya katakan, yang jorok tadi ini. Nah, seni itu nggak sama. Orang berkarya itu ya seperti kalau udah keluarkan. Jadilah manusia Indonesia. Terima kasih.